satu-satunya perempuan yang masih bertahan. Iya. Kalau boleh tahu, Rida itu belajar bisa tausiah, ceramah atau pidato itu diajarkan dari mulai usia berapa? Dari usia 4 tahun. 4 tahun? Udah biasa kan hidup? Udah biasa. Kalau saya sedang ceramah pengajian mingguan, dia selalu ikut. Oh, beda banget sama Bapak bilang. Saya mau Bapak ikut. Bisa juga. Bapak kenapa enggak ikutan aksi, Bapak? Nah, 4 tahun dia udah belajar tausiah, bilang 4 tahun nyolong besi. Oh, yang di rel-rel itu ya, kamu. Nah, dia jadi nama Uwi. Bapak mau tahu ini anak keberapa dari berapa anak? Ini anak keempat dari lima. Jangan dijumlah. Karena keluarga saya dari R namanya semuanya. Oh. Yang pertama Rifa. Ridwan. Risa. Risa. Rida. Rida. Rizky. Rizky. Siapa satu lagi Pak? Beruntah. Apa kalau di absen? Riri. Emang nanya Ri. Nama bapak bebek dong marah Riri. Bapak mah Ustaz Wijayanto mau ganti nama. Jadi siapa? Rijayanto. Bapak udah pengen nambah cucu dari Riri. Iya, saya mau nanya, pengen tambah cucu dari Ridan enggak mungkin? Insyaallah semoga kedepannya lebih berkah. Amin. Ini Tuhan Ustaz ini sama Bapak ini. Coba dah adu umur. Ayo adu umur coba. Adu umur. Bapak mohon maaf lahir tahun berapa? Tahun 71. 71. Kak Wi, saya sebetulnya usia saya baru 40 itu 20 tahun yang lalu. Jadi kalau mertua aku lebih muda daripada umurku. Gak ada larangan dalam Islam gak? Oh iya. Pak, kita ada tayangan, betul gak tuh Rida yang masih kecil yang pidato? Coba kita lihat ya. Ada ya. Takutnya salah, coba kita lihat nih. Bapaknya masih kecil. Berani kan namanya durhaka ya tapi. Maksudnya Bapak berani mensupport. Berani mensupport. Masya Allah. Kau kiai Masya Allah. Bapak yang mengajarkan tidak dari kecilnya? Iya, saya dibantu sama mamanya. Oh, dan Bapak setujunya sama Uwi atau sama Ustaz Salam? Iya, anaknya ke Salam. Ya, semuanya memang banyak pengaruh dari Bapak. Alhamdulillah. Kalau Bapak nonton mau ngomong. Ih, Bapaknya ada di sini. Bapaknya ada di samping. Iya. Kayak Bang Andre itu ngabalin script host. Bukan, Pak. Dari lima anak Anda, yang penceramah lima-limanya atau berapa? Ya, cuman ini yang suka ceramahnya ini yang Rida. Yang empat lagi? Yang empat lagi. Jamaahnya? Menjadi jamaah. Gil. Yang empat lagi, yang satu lagi masih kecil, Mak. Oh, adiknya Rida? Adiknya yang bungsu. Ya. Umur berapa adiknya? Umurnya kelas 5 SD. Tegah aja temannya? Laki-laki ya. Oh, tegah aja. Tegah aja, Mama. Gila, keceplosan. Apa prestasi apa aja sih yang pernah didapat oleh Rida, Pak? Selain juara nasional tadi. Bisa apa? Masuk orang. Prestasi juga. Gimana caranya masuk orang, Mak? Apalagi Pak, selain nasional? Alhamdulillah dalam ini menyanyi juga juara provinsi ya. Tuh, ini ada orangnya tuh. Rida Maulida Nur. Juara nyanyi juga, pantesan tadi suaranya bagus juga ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ini nih kenangan nih sekarang koran-koran ini udah jarang ya. Iya. Namanya Farida. Iya.
kiai juga. Anak saya semuanya IRI gitu. Tahu R Farida. Maria juga Maria. Pak, menurut Bapak, kan sekarang menuju sampai lupa namanya. Menuju ke makna besar, feeling orang tua di sini bisa jadi juara juga kan? Insya Allah semoga ini lebih berkah. Amin. Yang terbaik pokoknya Maria. Ya, karena persaingannya juga. Subhanahu wa ta'ala itu banget itu. Ya, penuh dengan berkah semuanya. Bapak Kiai, mamanya Rida nggak diajakin? Dia di rumah. Nungguin rumah. Lagi sakit mah. Oh, sehat. Insya Allah sehat. Bilang.